Selamat sore Sobat Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di kampus depan kampus Universitas Dipanegara. Nampak mahasiswa dari Universitas Dipanegara telah mulai melakukan aksi dengan mengambil reformasi jilid 2. KBSMA Undipa melawan. Keluarga besar mahasiswa Undipa Universitas Dipanegara melawan. Jadi seperti inilah suasana dari depan kampus Universitas Dipanegara. Masa aksi sudah mulai menutup jalan dari kampus Universitas Dipanegara. Ya seperti inilah suasana masa aksi di depan kampus Undipa. Nampak mulai menyampaikan aspirasinya di depan kampus Undipa. Kepulan asap terlihat di Kota Makassar sudah mulai terjadi di depan beberapa kampus universitas. Seperti inilah suasana dari apa yang kita lakukan hari ini. Kampus seperti inilah suasana aksi dari teman-teman Universitas Dipanegara yang mulai terlihat menyatukan kekuatan untuk menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nampak masa aksi sudah mulai terlihat memadati depan kampus Undipa. Makasannya yang pertama minyak goreng, pemindahan ibu kota, BBM, pajak pertambahan nilai, dan satunya itu empat. Jadi setelah ini teman-teman akan bergabung dengan masa aksi di depan kantor DPRD atau bagaimana? Akan bergabung. Inilah teman-teman suasana aksi di depan kampus Universitas Dipanegara. Nampak ratusan mahasiswa sudah mulai berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Silih berganti menyampaikan orasi di bawah teriknya panas matahari. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat teman-teman dari Universitas Dipanegara untuk terus menyuarakan keresahan-keresahannya. Dari teman-teman dari Universitas Dipanegara yang mulai turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi Universitas Dipanegara menuntut adanya penolakan terhadap TPN, IKN, juga menuntut adanya kejelasan ketahanan pangan. Dan hal ini minyak goreng dan lainnya. Jadi seperti yang telah di layar kaca, sesaat lagi masa aksi akan ikut bergabung di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama puluhan kampus lainnya. Terlihat aksi bakar ban sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Kampus Universitas Dipanegara. Baik, terima kasih. Saya Fakim Tias melaporkan dari depan Kampus Universitas Dipanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.